tim kita yang siap-siap untuk saling mengungguli satu sama lain. Mungkin pemirsa punya jagoan masing-masing, apakah tim A atau tim B akan memenangkan? Kita akan sama-sama saksikan keseruannya di TTS Teka-Teki Sulis. Banyak. Benar-benar banyak bisa. Apakah banyak jawabannya? Ucapkan. Aduh. Wah, salah, bukan itu yang dimaksud. Jawabannya apa, Pak? Jawaban yang dimaksud saat mengobati pasiennya. Dukun biasanya mengucapkan. Hei, calon dong. Dari mana itu wasnya? Saya gak terima. Jawabannya bikin gondrong. Bisa dukun nih. Coba nih pasien bawa. Ini mau berapa, Pak? Ini jawabannya nih. Mau berapa, Pak? Nih. Sakit apa? Ini, Pak. Bisa gak, Pak? Tolong di... Tolong dilurusin rambutnya, bisa gak, Pak? Wah, saya bukan salon, saya dukun. Saya. Kemasukan, Pak. Pak. Saya, Pak. Kemasukan air, Pak. Kupingnya sebelah mana? Lagi berenang, Pak, kemasukan air, Pak. Udah berapa hari? 3 hari, Pak. Sudah 3 hari ini? 3 hari, Pak. Tunggu seminggu kalau masih? Ya. Bawa sini? Ya, belum, beliau. Ini, Pak. Oh. Teman saya, Pak. 3 hari berikutnya. Oh iya. Oh, ada yang kemarin 3 hari udah sembuh. Udah, Pak. Terus, ini mah sebenarnya ke dia. Ini kemarin sembuh. Ular ke dia nih jadinya nih. Udah berapa hari gini? 3 hari, Pak. 3 hari. Iya. Udah 3 hari? Iya. Balik lagi nanti, ya, Pak. Ya baik, bagi keluarga mohon diikhlaskan. Kita semua ikhlas. Tapi nanti, Pak, ya. Bapak mah. Itu. Oh, gak ada kantor ini. Berapa sendiri? Berapa sendiri, Pak? Sebelah mana wasnya? Was. Itu tuh ada, Pak, walaupun diucapkan cepat. Iya. Itu ada. Loh, enggak ada ngomong. Ada. Ada. Boleh, itu, Pak. Itu ada. Wasnya mana? Wasnya. Wasnya. Ada soal terakhir, siap-siap. Ini adalah soal rebutan tangan di atas bel. 8 menurun, ada 6 kotak huruf S di kotak yang pertama, dan soalnya adalah... Perhatikan kaki Anda. Loh? Yang dipakai di kaki. Oh, 3, 2, 1. Tim A. Tim A, silakan. Sempit, Pak. Sempit jawabannya. Tim B. Yang dipakai di kaki. Ada mah. Yang dipakai di kaki. Tahu saya, Pak. Terserah. Yang dipakai di kaki. Srek. Srek. Pak, jawabannya yang mana, Pak? Kira-kira yang jawabannya tim betul? Tim A menjawab sempit, tim B menjawab srek-srek. Srek-srek. Apakah salah satu jawaban tim yang benar? Atau mungkin jawaban yang lain tidak akan kita buka? Biar jadi dibuka. Misteri. Dibuka dong, Pak, kan penasaran. Baik, kita lihat. Sebentar lagi akan tahu siapakah yang benar. Pertanyaannya, yang dipakai di kaki, jawabannya? Adalah? 1000. Apa itu, Pak? Kenapa 1000? Apa itu 1000? Pernah lihat dengar kaki 1000? Kaki 1000. Nah, berarti yang dipakai di kaki 1000. Yang dipakai. Bapak kembali gitu lagi ya, Pak, ya penempatan katanya, Pak. Ada si kaki. Ternyata 1000. Yang dipakai kaki. Ada yang dikenakan, Pak. Kaki 1000 maksudnya. Maksudnya gimana sih? Konon katanya. Dipakai kaki 1000. Yang dipakai di kaki 1000. Itu nggak dipakai, Pak. Mohon maaf, Om. Ini, Pak. Mau... Pak, ini nggak rame kalau yang kaki 1000. Dukun-dukunan lagi. Pak, dukun. Ya, menawarin apa, Kang? Ini sakit, Pak. Kasihan, Pak. Sakit apa, Pak? Berapa? Banyak makan mangga mentah. Kalau Bapak kalimatnya dimaknai yang dipakai kaki 1000, terus sekarang... Yang dipakai di kaki. Ya, yang dipakai di kaki. Di kaki 1000. Berarti sama kayak yang dipakai di pulau dong, Pak? Bisa aja. 1000. Pulau 1000. Roti bisa. Kenapa emang sih? Ada roti 1000? Pulau roti. Emang itu udah pasti nilainya 1000 itu? Ada pulau roti, ada. Itu jumlah kakinya emang 1000 beneran?
Enggak sampai. Nah, iya, berarti enggak 1000. Enggak 1000. Itu kan hanya konon namanya binatang itu kaki 1000. Itu enggak dipakai, Pak. Sambil komat. Sepertinya kita lihat kalau dari skornya tim A 0, tim B 150, tim A masih harus memikirkan 1000 macam cara untuk bisa menyusul perolehan tim B. Kita harus kasih semangat nih kayaknya supaya tim A bisa merasakan manisnya kemenangan karena kita akan mainkan kuis Samsung. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Di puncak tapi di Bogor. Di berarti puncak. Belum tahu kita lagi pada di puncak ya. Ini dia. Saya survei 10 orang di 10 kota besar Indonesia. Yuk. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya, ya. Makanan yang mengandung MSG. Tim A silakan. Snack. 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 Makanan ringan. Ular. Apakah ada jawaban di puncak sensus? Snack. Makanan ringan. Tidak ada. Tidak ada. Tim B makanan ringan atau snack? MSG. 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 Snack. Obat tuh. Makanan ringan, Pak. MSG. 3, 2, 1. Waktunya habis, silakan tim B. Waktu habis. Sayur. 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 Sayur? Kok sayur? Jangan. Apakah sayur? Wah, tidak ada. Tim A satu lagi kesempatan karena tadi menekan tombol terlebih dahulu. Yang mengandung MSG ya, Pak? Yes, of course. Mie ayam. Mie ayam. Apakah ada di puncak sensus? Mie ayam. Mie sagu harusnya nih. Aduh. Wah, sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab. Baik, berarti kita harus buka. Kampret kali, Pak, mie kampret. Sama G. Snack, mie instan. Kita lihat. Mie instan. Yang kelima. Makanan yang mengandung MSG di nomor 5 adalah mie instan harusnya tuh. Tumis kangkung. Itu kan sayur tuh, Pak. Di keempat, sop kambing. Di sensus ketiga, MSG sama G. Masakan Padang. Yang di kedua, puncak sensus. Ini mengandung MSG. Ikan mas goreng. Dan yang tertinggi di puncak sensus. Iya, gue pikir ya. Duh, gue bener duh. Nasi matang. Itu dia jawabannya. Ini makanan yang mengandung MSG. Karena di masing-masing makanan itu ada huruf M, S, dan G. Sayur hanya S. Berarti menurut Bapak ada makanan yang mengandung SMA. Ada yang makanan mengandung SMP. Kalau Bapak cuma bikin huruf kan semua makanan mengandung apa aja, Pak. Bapak ini surveinya gimana sih, Pak? Ya gini. Semuanya bisa sama, Pak. Bisa. Tumben bisa kepikiran semua sama. Biasanya orang sama? Tumben beda-beda. Ya, bisa sama semua. Loh, ini jawaban mereka. Tumis kangkung tak catet. Tapi seolah-olah tuh mereka tahu yang mengandung MSG itu yang ada huruf M, huruf S, huruf G. Lah, semua seolah-olah sama. Berarti dan ada 10 orang semuanya itu punya kurang sama. Ini impossible, Pak. Oh. Bapak saya yakin orangnya itu dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan apa, kemudian Bapak survei. Jadi Bapak orang nanyanya, jawabnya seakalnya, seenaknya. Iya. Bapak nanyanya pas kondisi orangnya lagi apa? Orang lagi tidur-tiduran santai. Enggak, Pak. Orang lagi mandi nih, Mas. Ya. Wah, Mas, Mas. Itu di kamar mandi. Apa? Apa? Gantian saya mau buang air. Makanan yang mengandung MSG. Hah? Makanan yang mengandung MSG. Masakan Padang. Eh, kan mana gitu. Ada? Kenapa? Eh, pernah lihat orang mandi bajunya masih lengkap? Oke, baik. Itulah dia. Sekarang kita sudah ada sensus berikutnya. Kita kasih semangat untuk kedua tim. Sekarang bisa sensus yang termudah karena pasti semua orang jawabannya bisa bermacam-macam tapi semua pasti tahu karena ini berkaitan dengan masa sekolah, ingat-ingat masa sekolah berkaitan dengan sensus. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya, barang yang sering dipakai guru saat mengajar. Tim A. Silakan. Barang yang sering yang dipakai guru saat mengajar. Dipakai guru saat mengajar. 5 jawaban di puncak sensus. Spidol. Spidol. Apakah spidol ada di puncak sensus? Setelah yang satu ini. Bayangin kalau barang apa yang kamu pakai
saat naik motor sembarangan, gimana, Pak? Ini.